pensil begini-begini yang for masukin. Sekarang aku mau melanjutkan tadi. Hi guys, welcome back to my vlog. Hi guys, welcome back to my channel. Aku dapat ini. Jadi hari ini aku baru saja menyelesaikan permakeupan. Okay, buat kalian yang baru, welcome di channel aku. Aku bakalan share apa aja yang bisa aku share ke kalian. So hari ini kita bakalan nge-vlog lagi. Dan untuk pembukaan adalah dengan pakai alis. Dan habis itu aku bakalan keluar buat jemur baju. Okay. Nanti si Yo yang ini ya. Mama bikin dia punya small line. Kalau habis itu si Yo bikin yang dia punya big line. Coba ikuti dia punya line. Ayo ikuti dia punya line. Sambung semua dia punya line. Enggak sambung semua. Iya, coba. Enggak boleh harusnya. Big line. Iya, sambung semua itu line jadi big line. Ayo. Begini? Di sini sih sambung-sambung begini. Coba. Sini. Ininya sayang, yang putus-putus ini sih sambung-sambung begini. Sambung. Di sini? Iya. Jangan panjang-panjang. Cuman secukupnya sampai sini. Lia. Apa dia white zombie? Ayo, ini lagi. Ya, sebelahnya lagi, no? Coba. Iya, hebat. Mama habis nih krayon deh. Iya, nanti mama beli krayon lagi. Mountain one. Mountain two. Ini terlalu yang big. Ini kan big. Iya. Big small. Sudah. Besok lagi sekolah ya. Atau masih mau sekolah? Masih mau. Sio masih mau sekolah? Iya, tapi buku for tutul pensil begini-begini yang for masukin kunci.
kasih putar-putar mana dong? Aku tidak tahu. Aku pasin dia punya. Oke, okay. Kita cari ya. Sekarang masih mau sekolah? Masih. Oke. Okay. Sekarang kita bikin apa lagi? Yang sementara menonton The Darkest Hour sekarang ketiduran, semua sudah pada tidur. Waktunya Aing membersihkan yang kita pakai belajar tadi. Hey guys, jadi aku baru aja selesai beres-beres permainan sama buku gambar yang kita mainin tadi, dan sekarang aku mau ngemil. Padahal di sini aku punya barang sekeranjang baju yang harus aku lipat. Tapi aku kelaparan. Jadi guys, aku sekarang lagi planning aku. CEO itu setiap hari harus belajar. Ya, rencana aku baru dimenulis sih, karena aku menyesuaikan dengan kemauannya dia dan umurnya dia. Aku juga gak terlalu memaksakan, karena aku lebih ke slow aja. Yang penting dia udah tahu dasar-dasarnya. Kayak dia kan udah tahu angka, udah tahu huruf, tahu warna, tahu bentuk. Pokoknya dia udah tahu semua lah. Jadi aku kayak lebih apa ya namanya, lebih santai aja. Nanti kan kalau misalnya dia sekolah, dia bisa lebih belajar lebih dalam lagi. Aku tuh apa ya, intinya itu dia tahu dah jadwal dia kan udah makin besar. Jadi dia harus tahu dia ada kegiatan ini ternyata. Jadi dia harus bisa menyesuaikan diri dan apa mengatur apa ya, dia akan terbiasa dengan disiplin waktu gitu loh. Itu sih intinya sekarang. Untuk yang lain-lain aku gak mau push. Dia juga masih kecil dan ada saatnya lah dia pasti akan sekolah dan pasti dia akan belajar lebih fokus gitu loh. Jadi intinya seperti itu sih guys. Aku cuman mau dia ada kegiatan, dan aku ada kegiatan yang baru juga, bukan cuman bangun tidur, masak dan lain-lain sebagainya. Sekarang aku lebih fokus ke aku punya job tambahan, aku harus ngajarin dia gitu. Ini sebenarnya pakaian yang udah dari kapan hari belum ada aku lipat, karena begitu tersitanya waktu aku, jadinya aku ya nyicil aja. Duh, sambil aku tidak bisa menahan godaan ini loh. Sebenarnya sekarang aku lagi pengen nonton The Darkest Hour. Tadi aku kasih nonton si Sio, dia suka ternyata. Tapi masih perempat perjalanan menonton dia sudah tidur. Ya sudah deh. Dan sekarang aku taruh di sini dulu. Bentar malam baru aku masukin ke lemari, karena lemarinya masih mau aku beresin dulu. Masih berantakan. Sekarang aku mau ngelanjutin me time. Aku lagi nonton The Darkest Hour. These aren't times. These are numbers of survivors. Di situ. Oh ya.
Marah-marah terus dilempar semua hanger. Sekarang dia atur sendiri lagi, melelahkan diri sendiri. Awas isi di mulut nih, awas. Racun. Mama lihat titit. Tumbuh gigi lagi dia. Mau lihat titit dulu, mana titit? Show me your tit. Show me your tit, please. Oh, wait, wait. Mana titit? Ya. Papa. Ya. Papa. Apa? Papa itu. Mari makan, guys. Mari makan, mari makan. Mari makan. Ada babang bakso lewat dan kita mau makan. Oke, kalau begitu tidak ada yang mau, baiklah aku saja yang makan. Bukan, orang aja. Masih aja. Mama punya anak saja yang makan. Makan bakso dia. Ya. Ada iya kasihan kak tuh, kang hujan keras, dorang mau turun kang. Kita ke Denpasar ke kosannya kadek, pinjam motor dan kita beli nasi goreng dan segala macamnya. Ayo nanti ayo.